guys, welcome back to Festive dan selamat datang di segmen Wibu Area ya, dimana kita akan membahas hal-hal seputar Wibu, baik itu main game Wibu ataupun reaction Wibu ya, pokoknya unsur yang ada unsur-unsur Wibunya lah ya. Dan untuk segmen Wibu Area kali ini, segmen Wibu Area pertama kita itu adalah kita akan mainkan sebuah game yang berjudul Kiss, Marry, Kill ya, atau lebih gampangnya Sium, Nikahi, dan Bunuh. Jadi cara permainannya gampang, yaitu kita harus memilih dari ada 3 cewek ya. Ini anime edition Kiss Marry Kill-nya ya. Jadi kita akan disediakan 3 orang waifu, asik. Dan kita harus memilih dari 3 itu yang mana yang mau kita bunuh, yang mau kita nikahi, dan yang mau kita sium ya. Gampang, simple, dan kita langsung aja ke game-nya, let's go. Oke, di sini ada 3 Boku no Hero ya. Di sini ada Ochako, Suyui, sama Himiko Touga. Ini gampang sih, ini gampang. Yang ini masih gampang. Untuk Ochako, sumpah ini wibu parah sih, tau. Ini hanya buat have fun aja. Ya gue tahu, halu emangnya berpikir kita bakal menikah dengan apa sih, kartun fiksi 2 dimensi, tapi nggak kenapa, buat have fun aja. Ochako gue di antara Kiss dan Mary ya, tapi gue bakal pilih Mary ya. Suyu gue pilih Kiss. Himiko Touga, sorry gue gak suka cewek yandere. Get out. Enggak ada. Oke, kita langsung aja confirm. Nah, di sini pun ada ininya ya. Apa sih statistik yang milih ini segala macamnya. Nah, yang milih buat ungu tuh Mary ya. Banyak banget yang pengen nge-Mary sini ya. Yang pengen marry si Himiko Touga banyak banget, buset. Gue gak nyangka sih. Tapi Himiko Touga bukan tipe gue, jadi Gak masuk. Oke. Dan Suyui paling dikit, sedangkan banyak yang pengen ngebunuh Suyu. Gue gak tau kenapa, padahal dia lucu, imut, kawaii ya. Oke, itu langsung aja next round. Oh my god, shit. Shingeki no Kyojin susah ini, boy. Ini 3 orang best girl, boy ya. Oke, Mikasa. Gue Mary, tipe gue banget deh, rambut bob kayak begini tuh gue demen banget, cewek kayak gini. Di sini ada Sasha Grey ya, Sasha Grey kan, Sasha Blouse. Ini susah nih, gue susah di antara dua ini. Oke, ini gue Mary deh, gue kiss. Sorry Annie Leonhart, lu gue kill. Gue intinya Mikasa tetap deh the best, gue demen banget cewek model kayak Mikasa yang gimana ya? Oh pokoknya tipe gue banget deh Mikasa dah. Confirm, let's go, kita lihat coba. Si Mikasa 53%. Yang milih Annie dikit banget, dan rata-rata mereka semua ngebunuh Annie ya. Gila, parah banget sih. Oke, dan yang ngebunuh Mikasa cuma 10%. Wah, sumpah ini the best. Mikasa best girl ya. Oke, kita next round, pilih lagi. Shit, ini susah boy. ReZero susah. What the fuck. Gue sebenarnya nggak ada tim-timan ya sama tim Emily sama tim Rem tuh, gue dua-duanya demen. Tapi kalau disuruh milih Rem dan Emily ya, aduh gue bingung boy. Yang satu nenek, yang satu iblis babu ya kan. Ah fuck, Emily apa Rem ya, gue bingung di antara dua ini sih. Kalau Rem nggak, no, aduh gue bingung, sumpah gue bingung. Fuck. Gue sebenarnya pengen pilih Rem, cuman dia ada sisi parahnya gitu, sisi pembunuh ininya loh. Kayak dia pernah ngebunuh si Subaru boy. Tapi dia baik kalau udah nunjukin sikap ininya. Oke, ini kayaknya gue marry Emilia. Biar kita pilih apa, cari amannya aja. Terus Kiss Rem. Sorry Ram, lu gue bunuh. Sorry banget, kita coba lihat. Kebanyakan milih Rem, sumpah boy. Dikit yang milih Rem ya, kebanyakan Rem dibunuh. Shit. Tapi gue demen Rem, tapi masalahnya dia ada sisi ininya loh. Tapi gue demen sebenarnya. Kalau dia nggak ada sisi buruk kayak iblisnya itu, mungkin gue pilih Rem. Oke, kita next. Shit, no game no life. Pertama, gue anti loli, nggak legal, dan gue lebih suka tipe Onesan. Sorry, Cyril, gue kill anjir.
gue bukan tipe loli. Stephanie Idola dia memang PA, tapi cakep. Dan you know lah, dari segi body dia mantap. Jadi gue bakal marry dia, karena dia tipe orang yang enak lah ya, bisa dibilang ya, buat diajakin ke jenjang inilah ya. Oke, yang ini si Val Nilfaren gue kiss aja, sorry. Nggak sorry sih, udah kiss aja. Nih, gue yakin banyak pilih siro dinikahin. Liatin aja nih wibu-wibu lolicon. Si 59%. Shit, man. Gue nggak bisa, gue anti loli parah, sumpah. Gue nggak demen loli. Gue lebih suka tipe onesan, ya. Oke, kita next, let's go. Shit. Fairy Tail, ini agak gampang. Erza tuh tipe gue banget soalnya. Erza tipe gue banget. Di sini ada Juvia masih Lucy, oke, okay, Lucy. Juvia hampir sama sih di mata gue nih, Juvia sama Lucy ini. Apa sih namanya daya tariknya? Gue pilih siapa di antara dua ya? Oke, ini aja gue. Ya, ini gue kiss. Sorry Lucy, enggak jadi, lu gue kill aja. Ini gue kiss, oke, sip, let's go. Si paling banyak Erza mantep boy, sumpah di best girl. Mantap deh segi body dan segala macamnya. Mukanya pun cakep gitu loh. Shit, ini gampang. Ini gampang, lu mati anjir Sakura. Salah pencet. Enggak, lu mati. Sakura mati aja ya. Hinata sama Temari ini yang susah sih. Hinata sama Temari, oke, Hinata lu biar gue marry ya. Ini gue kiss, let's go. Bunuh, kebanyakan orang ngebunuh Sakura. Enggak, Temari banyak loh, lebih banyak Temari boy. Oke, sama lah ya, Temari sama si Sakura. Tapi Hinata banyak pasti, 70. Karena dia melon, pak. Nanatsu no Taizai, oh shit, ini susah. Oke, dia ini gue bunuh. Dia raksasa, gue gak bisa ngimbangin dia. Kita bunuh aja. Ini saya di Elizabeth sama si Merlin. Sebenarnya dua-duanya cakep ya, tapi gue pilih ini gue marry, ini gue kiss. Let's go, confirm. Oh, kebanyakan ngebunuh Merlin ya, gila. Gue gak tau kenapa. Dan tentu Elizabeth pasti banyak yang milih untuk dinikahi ya. Oke, kita next. Ini seru sih sumpah gamenya. Oke, iklan dulu gak kenapa. Lack of Del, bodo amat. Let's go. Fuck. Shit, darling itu Frank boy. Jujur, gue tim Ichigo. Apa lu? Gue tim Ichigo. Entah kenapa gue ini jujur, gue tuh selalu berada di tim yang tertolak. Seriusan. Gue suka sama semua tipe-tipe cewek yang tertolak. Entah kenapa gue demen aja gitu. Apalagi rambut pendek, wah the best. Tapi untuk di Darling and Frank, jelas ini gue marry. Gue tipe Ichigo, tipe gue banget. Zero Two cakep, boleh kita kiss. Ini siapa? Miku, udah lu mati aja. Let's go. Anjir. Rata-rata orang pilih Zero Two. 18% dong yang pilih Ichigo. Dan tetap gue Ichigo. Ichigo, gue suka banget Ichigo. Shit, Konosuba boy. Shit. Ada Dewi Sableng, si tukang ledak nih, si Megumin, dan juga si Masokis. Oke, pertama seperti yang gue bilang, gue nggak suka loli, tapi gue akuin Megumin ini kawaii. Tapi gue nggak demen loli aja. Jadi lu mati aja. Aku jujur dia cakep boy, dia cakep. Kita nikahin. Dan Lalatina Darkness ay, kita kiss aja lah ya. Dia lumayan boleh juga lah ya dari segi fisik. Let's go, confirm. Kebanyakan milih Megumin ay. Explosion, bocah explosion. Dan kan gak terlalu jauh ya gua sama Darkness tuh. Dan kebanyakan orang bunuh Darkness. Oke, kita next. Let's go. What the fuck Tokyo Ghoul ay. Ini sini mati aja, Seiko mati aja. Touka jelas kita marry. Dan Hinami kita kiss. Gue demen banget Touka. Apa ya Touka sebenernya gue bilang, gue demen
cewek rambut pendek. Sebenarnya dia juga cakep ya, pas segedenya juga cakep, tapi gue lebih demen Touka aja gitu loh. Dan ini gue kurang suka, seperti gue bilang, gue anti loli boy. Walaupun dia loli legal ya, tapi gue enggak. Oke, kita langsung aja, let's go. Touka pasti banyak dong ya kak. Touka pasti banyak boy, dan banyak yang bunuh dia seperti gue bilang. Touka best girl. Nanti aja. Oke, ini Toradora. As always, loli mati aja di depan muka gue ya. Walaupun Taiga juga dia tipe sundere-sundere apa ya. Gue pokoknya anti loli, gak ada yang bisa dipegang itu. Rata boy. Apa enaknya loli sih gitu. Gue demen sama dua ini ya. Kalau dibilang tim, gue sebenarnya milih timnya si Minori boy. Dibandingkan si Taiga ini, gue timnya Minori ya. Tapi kalau dibilang cakep, dua-dua ini cakep boy. Tapi kalau pengen dijadi nikah, Minori lebih mantap ya, Kusieda. Oke, kita marry nih guys. Walaupun ini dari segi body dia menang si Ami ini. Oke, let's go, confirm. Gue gak peduli. Emang wibu banyak kan lolicon, wibu lolicon mati aja ya. Sampah lo. Anjir, dibunuh 41 dong. Oke, next round. Shit. Why selalu ada loli ya? Why? Gue udah berapa kali ketemu loli di sini ya? Oke, lu lucu kawaii, tapi gue gak mungkin nikahin dan nyium lo. Jadi lu mending gue bunuh. Karena kamu, sorry. Ame-ame. Wah ini, enggak. Walaupun dia oke, tapi enggak. Gue mendingan sama si Toru boy. Dan nikahin dia mate lagi ya kan. Ngurus rumah kan mantap lah ya bisa dibilang. Confirm kita lihat nikahin. Oke, kebanyakan Toru kali ini. Kalau kena kami gak usah dinikahin. Kita potek aja harusnya. Di potek loli itu potek boy. Jangan di loot gitu loh. Oke, Mirai Niki. Fuck, ini pertama loli lu mati aja. Gue ada bunga sama murmur. Gue gak mau nikah sama Yuno. Bahaya boy. Untuk kalau gue jadi nama Yuno, membahayakan diri gue sendiri dan orang-orang di sekitar. Jadi lu gue kiss aja. Dan gue demen sama Uryumi Nene boy. Uryumi Nene rambut ungu. Entah kenapa gue suka sama wanita atau karakter yang rambutnya ungu ya. Jadi kita play Mary Uryumi Nene. Let's go, confirm. Shit, mati murumur lagi. 52 loh, bingung gue suka sama cewek yang dere yang bahaya boy, bahaya. Oke, next round, mungkin ini yang terakhir. Noragami ya sih. Jelas Yoriiki ya. Jelas Yoriiki kita marry. Anjir nih si Bishamon mati aja. Kofuku kita kiss. Oke, let's go. Fuck ya. Semua ini seru banget sih main game kiss marry kill ini. Oke, confirm. Shit, Yoriiki emang paling banyak best girl. Di Noragami Yoriiki best girl ya. Untuk Bishamon enggak boy, dia terlalu enggak, udah enggak mau ini enggak Bishamon ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu untuk segmen Wibu Area dari Kiss Marry Kill Anime Edition ya. Sumpah ini seru banget. Mungkin gue bakal bikin part 2 nya dari Kiss Marry Kill Anime Edition. Tunggu aja. Sumpah seru boy, gue dapet banget. Oke, makasih banget buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Stay tune terus, see you next time in the next video. Bye.